Hai Bunda, bagaimana ya? Stimulasi terbukti bisa meningkatkan kecerdasan anak stunting? Yuk temukan caranya. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Stimulasi untuk anak merupakan salah satu kebutuhan untuk perkembangan, tak terkecuali bagi anak yang mengalami stunting. Pertama-tama, kita kenali dulu perihal stunting. Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan anak yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan kondisi tinggi badan anak yang berada di bawah standar pada usia tertentu. Stunting menyebabkan hambatan dalam mencapai potensi fisik dan kognitif. Namun, tahukah Bunda? Memberikan asupan tambahan si kecil yang mengalami stunting saja tidak cukup loh. Perlu adanya intervensi stimulasi untuk meningkatkan perkembangan kognitif yang acap kali menjadi perhatian Bunda pada si kecil. Pengaplikasian intervensi ini sebaiknya mulai dilakukan pada anak usia 9 bulan. Lalu, apa contoh stimulasi yang dapat dilakukan? Berikut adalah contoh ide stimulasi untuk anak yang alami stunting di usia 9 bulan ke atas. Yang pertama, gunakan kata kerja. Bantu bayi melakukan sesuatu aktivitas sembari Bunda mengatakannya. Ucapkan tepuk tangan saat Anda bertepuk tangan dan menyanyikan lagu. Ucapkan terima kasih saat memberikan benda ke bayi dan saat mendapatkan benda dari bayi. Yang kedua, mainan atau benda dan kain. Berikan bayi mainan. Letakkan kain di depan bayi. Bisa juga ambil mainan dari bayi secara perlahan dan letakkan pada ujung kain. Bisa juga arahkan ujung kain sisi lainnya mendekati bayi. Bayi akan mencoba untuk menarik ujung kain tersebut dan mendapatkan mainannya. Puji bayi saat berhasil melakukannya ya Bun. Yang ketiga, botol plastik bening dan benda kecil. Beri botol bayi, kemudian tunjukkan pada bayi cara memasukkan benda ke dalam botol. Bantu bayi memasukkan benda sembari mengatakan masuk. Bantu bayi mengeluarkan benda sembari mengatakan keluar. Puji bayi saat berhasil melakukannya ya Bun. Nah Bunda, itulah cara menstimulasi meningkatkan kecerdasan anak yang stunting. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!